Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton channel saya. Hari ini saya nak kongsikan cara yang simple bagaimana nak banking check menggunakan check deposit machine yang ada di Maybank punya self-service ya. Okey, mula-mula kita kenali dulu apa yang ada dekat machine tu, lepas tu baru kita tahu macam mana cara nak bank inkan check tersebut. Okey. Tempat utama, yang pertama screen ya, tempat kita nak baca apa-apa dan kita boleh sentuh sahaja. Yang kedua, kita kena tahu tempat receipt, dan yang ketiga tempat untuk masukkan cek situ. Hanya tiga tempat ni yang you perlu tahu, dan kita start dengan yang pertama. Kita tengok dulu screen dia. Screen akan paparkan apa-apa gambar, anda cuma perlu touch screen tersebut, dan bila anda touch dia akan keluar pilih bahasa. Dekat sini anda boleh pilih bahasa apa yang anda suka. Saya pilih bahasa Malaysia ya. Ya, selepas ni skrin akan paparkan supaya anda semak cek anda sebelum anda bank in. Yang pertama sekali pastikan tarikh cek tu, bukan tarikh yang akan datang. Tarikh tu mesti tarikh dah berlalu dan tarikh tu dalam jangka masa 6 bulan. Lepas tu dia kata yang kedua, pastikan dekat belakang cek tu anda tulis tiga benda penting. Nombor akaun anda, lepas tu nama yang anda akan bank in kepada akaun mana, nama company yang terima cek tersebut. Dan juga nombor telefon. Jika ada apa-apa, bank akan telefon guna nombor telefon ini. Okey, lepas anda pastikan semua ni okey, tekan butang masukkan ya. Okey. Bila anda tekan masuk, skrin akan paparkan cara untuk masukkan cek ya. Okey, kita boleh masukkan cek sekarang dekat tempat untuk masukkan cek. Okey, nak mudah, cuba anda tengok tempat letak cek tu, dia ada letakkan gambar cek. Kenal pasti kat mana tempat logo bank, dekat mana nombor cek. Okey, ikut je susunan yang diberi dekat situ. Masukkan saja dalam tu mengikut gambar yang ada dekat tempat letak cek tu. Lampu akan menyala, dia akan accept okay, cek tu, dan dia akan mau masuk ke dalam. Dia akan scan cek tersebut dan akan mengeluarkan receipt untuk anda ambil dan bawa pulang sebagai bukti cek tu telah di bank inkan. Itu saja dan harap bermanfaat. Terima kasih kerana menonton.